Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Qala Syafi'i rahimahullah. Qala Allah jalla sana'uhu li nabiyyihi. Berkata Allah jalla sana'uhu. Allah yang maha tinggi pujiannya. Li nabiyyihi. Yang maha agung pujiannya. Li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah mengkhitab. Menyampaikan wahyu. Untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Nabi disuruh bertakwa. Berarti bukan hanya kita. Nabi disuruh bertakwa. Berarti kalau ada yang bilang kok kita aja yang disuruh, enggak, nabi juga disuruh bertakwa. Apa makna takwa? Takwa adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ittaqillah. Takwalah kamu kepada Allah. Makanya ketika ada bibit khawarij Zul Khuwaisirah mengkritik Nabi ketika membagi rampasan perang di Hunain, dia berikan para petinggi kabilah yang baru masuk Islam, Uyainah bin Hasan, Aqra' bin Habis dan lain-lainnya, diberikan pemberian besar sekali. Melihat itu, orang kan selalu begitu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, tidak sabar karena tidak paham hikmah. Tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dia bilang, ittaqillah. Takutlah kepada Allah, hai Muhammad SAW. Dia bilang, Nabi ittaqillah. Ya Allah, ya Rabbi. Kaum muslimin dan muslimat, Nabi itu tak berbuat kecuali apa yang Allah wahyukan. Ittaqillah di sini menegur Nabi dia bahwa Nabi itu salah. Dan Nabi tidak bertakwa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bilang adil. Adil. Dari oleh ini katakan hadza qasmun la yurad bi wajhullah. Ini pembagian yang tidak karena Allah ini. Coba bayangkan. Termakan oleh orang-orang munafikin ini Nabi tidak adil gitu. Sudah mulai cenderung ke orang kampungnya gitu ya. Dulu lama dibela di Madinah, tiba-tiba pas patuh Makkah, Makkah sudah bisa kembali, akhirnya dia sudah mulai cenderung pada orang-orang Quraisy dan sekitarnya. Nah ini yang dikatakannya. Lalu Nabi jawab, فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Siapa lagi yang adil kalau Allah Rasulnya tidak adil? Ma'asyiral kiram. Ittaqillah. Nabi dikatakan, takutlah kamu kepada Allah. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. Jangan kamu taati orang-orang kafir. Jangan kamu taati orang kafir. Karena orang kafir tentu saja perintahnya bertentangan dengan perintah Allah. Maka taat pada orang kafir bertentangan dengan takwa. Karena takwa itu taat kepada Allah. Orang kafir tak mau menerima perintah Allah. Maka tak boleh taat pada orang kafir. Wal munafiqin. Dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik kapan nampaknya? Kalau orang kafir kuat. Kapan bersembunyinya? Kalau orang-orang beriman kuat. Makanya di periode Makkah tak ada munafikin. Tidak ada orang munafik. Dalam periode Makkah ada orang munafik? Ya kawan. Tidak tahu ya. Di zaman Nabi berdakwah di Makkah ada orang munafik? Tidak. Karena barisan kafir tegak, lurus, rapat. Mereka kuat. Munafik nampak. Tapi di zaman Madinah, ada munafikin? Ada. Karena orang kafir dalam posisi lemah. Jadi kalau sudah andainya orang-orang munafik dan mulai nampak giginya, dan menggigit kita, berarti posisi kita dalam posisi? Posisi? Lemah. Umat Islam dalam posisi lemah. Maka perkuatlah dengan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tinggalkan segala maksiat kepadanya. Baik dalam masalah akidah yang merusak tauhid kita la ilaha illallah. Ataupun dalam masalah mutaba'ah yang merusak syahadat Muhammadur Rasulullah. Hindari syirik dan hindari bid'ah. Karena syirik merusak la ilaha illallah. Ya, syirik dan turunannya baik yang besar maupun yang kecil merusak syahadatu alla ilaha
illallah. Bid'ah merusak syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Maka hindarilah segala bid'ah sekalipun. Sekalipun bid'ah hasanah. Karena Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Gimana tak sesat? Tak ikut petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Jadi sekalipun hasanah, bid'ah harus di jauh. Ini untuk kalangan sendiri ya. Kaum muslimin dan muslimat. Karena yang mampu meninggalkan itu memang yang teguh di atas sunnah. Kalau tak teguh di atas sunnah, bid'ah hasanah lebih indah baginya daripada sunnah hasanah. Akhirnya dia bilang, jangan sembarang bilang bid'ah. Kita bukan sembarang bilang bid'ah. Karena kita paham sunnah itu apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi SAW. Ada tak perkataan Nabi mendukung? Tidak. Ada tak perbuatan Nabi yang mendukung? Juga tidak. Ada perbuatan sahabat yang setuju Nabi juga tidak. Berarti tidak sunnah. Tidak sunnah kan? Makanya kenali sunnah, anda kenal bid'ah. Tapi kalau anda sudah biasa dengan bid'ah, tak akan kenal dengan sunnah. Jadi Nabi disuruh takwa kepada Allah dan dilarang mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kemudian apa kata Allah? Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika. Kau tak boleh ikut taat kepada yang itu. Ikut yang mana kamu? Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Supaya tidak ada lagi nanti subuhat ta'wil ya. Wahyu itu kan terbagi. Nah gitu kan. Ada dengan makna ilham. Ada dengan makna insting. Jadi kalau di sini disebut Allah mirrabbik. Wahyu dari Rabbmu. Jadi bukan lagi insting dan ilham dan sebagainya. Langsung dari Allah Tabaraka. Nah, jangan ini sebagian memahami wangsit juga wahyu kadang-kadang. Karena dalam bahasa bisa saja syaitan mewahyukan kepada para pengikutnya. Makanya Allah jelaskan wahyu yang mana kamu ikut. Mir rabbik, dari Rabbmu. Padahal kalau sudah sebutkan ma'uhiya ilaikin wahyukan, sudah cukup bagi Nabi SAW. Supaya tidak ada lagi peluang bagi kita yang ingin cenderung sesat jalannya untuk menakwilkan bahwa asal wahyu-wahyu apapun masuk. Sebab wahyu menurut bahasa. Sebagaimana hari ini. Nah ini ya dengan masuk bahasa sehingga orang-orang yang tidak kaum muslimin dianggap orang Islam. Apa sebab? Menurut bahasa al-Islam al-istislam, berserah diri. Siapapun yang berserah diri kepada Tuhan maka dianggap orang Islam. Maka ayat innad-dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama diterima sisi Allah adalah agama Islam. Artinya semua orang yang tunduk pada Tuhan orang Islam. Jadi orang Jepang tunduk pada Tuhan Matahari Islam. Ya, orang Buddha yang bertuhan pada tunduk pada apa Tuhannya? Buddha ya. Baik, dianggap Islam. Orang Kristen yang tunduk kepada Isa Al-Masih dianggap Islam menurut penafsiran bahasa tadi. Padahal bahasa yang tidak benar. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah tutup kemungkinan itu. Ma yuha ilaika min rabbik, yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha meneliti dan mengetahui dengan detail apa yang kamu kerjakan. Ini yang pertama. Wa qala, kemudian Allah berfirman pula, ittabi' ma uhiya ilaika. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Ini kan bagian pertama tadi. Allah wajibkan Nabi ikut apa yang diwahyukan. La ilaha illahu. Ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia. Wa'arid anil musyrikin. Dan tinggalkan orang-orang musyrikin itu. Ya, sebab orang musyrikin tidak masuk baginya tauhid. Orang yang musyrik nama sebagai tauhid, maka jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Jadi toleransi yang diajarkan oleh Islam adalah bukan mengikuti kesyirikan.
tetapi meninggalkan orang syirik dengan kesyirikannya, tidak mengikutinya. Kaum muslimin dan tidak memaksakan ajaran agama kita. Tapi kalau mereka bertanya atau tak bertanya, kita punya hak untuk menjelaskan. Jelas? Nah. Wa qala, kemudian Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau hai Muhammad di atas suatu syariat berupa perintah dari Allah, fattabi'ha, maka ikutilah itu. Wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, jangan kamu ikuti keinginan-keinginan orang yang tidak berilmu. Subhanallah. Nabi saja dilarang ikut keinginan orang tidak berilmu. Maka aneh juga ketika kita dai ingin mengikuti keinginan masyarakat yang tidak berilmu. Ini juga catatan bagus dipahami oleh para ulama, para ustaz, para da'i. Jangan ikuti keinginan masyarakat. Masyarakat kan tidak berilmu dia. Maka ikutilah apa yang diwahyukan. Kita kan tidak dirapatkan dulu gimana ya, nanti baru disampaikan ini yang sesuai. Bukan, kaum muslimin, masyarakat tak berilmu, maka beri mereka ilmu. Maka ilmu itu kan amanah, sampaikan. Soal diterima tidak diterima, itu tidak hak kita. Innaka la tahdi man ahbabta. Cuman barang yang tak bagus pun kalau dihidangkan dengan cara yang baik, kadang diterima orang. Apalagi barang yang bagus. Nah, ini kita juga harus itu Pak ini ya. Jadi sampaikan dengan ikhlas, jangan dengan murka, dengan marah-marah. Karena apa? Gimana kita nak orang mau ada selera makan. Jangankan orang lain, istri kita aja ngomel-ngomel, makanlah ini katanya. Mau kita makan? Nah, kalau gitu saya ke kafe aja, di sana orang senyum, silakan Pak katanya gitu. Di rumah makan aja kerjanya. Iya, Pak. Sama ke anak juga. Anak kita, kalau sambil marah-marah disuruh makan, mau dia makan? Tambah tak mau makan dia. Maka walaupun anak sendiri, walaupun suami sendiri, walaupun istri sendiri, kasih duit, nih ambillah berapa kamu mau. Gitu. Walaupun dilemparkan dompet, nanti dompet dilempar lagi kita nanti. Jadi memang cara menyampaikan itu juga sangat, sangat penting. Ada ungkapan, salah seorang kiai mengatakan, saya lupa siapa yang mengatakan ini, bahwa materi itu penting, isinya penting, tapi cara menyampaikan juga tak kalah penting. Jelas kaum muslimin, kalau disampaikan dengan kebencian, dengan marah, murka, siapa yang menerima? Maka sampaikanlah dengan sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dulu berdarah-darah tapi masih tersenyum hatinya sebelum mulutnya. Kita baru kena marah, ya, hati belum marah, mulut sudah sumpah serapah. Maka jaga mulut kita, kaum muslimin dan muslimat. Jangan menjadi beban dakwah. Berapa banyak mulut yang salah ucap menjadi beban dakwah bagi segenap umat. Maka kalau kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau lebih baik diam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, jangan kau ikuti keinginan-keinginan hawa orang-orang yang tidak berilmu. Jadi orang berilmu tuh punya amanah yang sangat berat. Ya, tahu kita ilmu dari Allah dan Rasul, lalu karena menginginkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, akhirnya kita menjadikan yang terang itu jadi kabur, yang indah itu menjadi blur, kata orang sekarang. Ibu ya, mungkin Bapak tidak ingat bahasa blur itu. Ya, kabur juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fa'a'lamallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi. Allah memberitahukan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam karunianya yang ia berikan kepadanya. Karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi alaihi wasallam bima sabaqa fi ilmihi, berdasarkan ilmunya yang sudah dahulu di azal
yang menetapkan Nabi sebagai utusannya. Min ismatihi, yaitu Allah menjadikan dia terjaga, maksum. Min ismatihi iyahu, di mana Allah menjaganya min khalqihi, dari gangguan makhluknya. Di Nabi pada awalnya, di awal-awal Islam, karena banyak sekali orang-orang yang ingin yang mengancam Nabi SAW, maka Nabi meminta dijaga. Lalu Allah turunkan ayat ini, ya ayyuhar rasul, wahai rasul sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sampaikan, enggak usah takut. Wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalah. Kalau kau tak sampaikan, berarti kau tak menyampaikan risalah. Jadi kalau satu saya ini sembunyikan Nabi, Nabi sama dengan tidak menyampaikan seluruh risalah. Subhanallah. Berat jadi rasul, ya. Berat, ya. Karena tidak ada rasul kecuali ada yang membencinya. Jadi kalau kita nak cari tidak akan dibenci, jangan berdakwah. Karena dakwah itu konsekuensinya akan memilah. Kalau bahasa orang sekarang, memecah belah. Ya, kalau bahasa provokasinya, memecah belah. Tapi bahasa aslinya memilah. Yang hak dengan yang batil. Yang benar dengan yang salah. Kalau mengaburkan yang hak menjadi seperti batil, atau yang batil seperti hak, itu tidak dakwah namanya, itu hiburan itu. Itu hiburan. Dakwah itu memang memecah. Subhanallah, tuan-tuan, mau pecah belah umat nampaknya. Kita bersatu kaum muslimin. Kadang-kadang untuk menyatukan itu memang harus diamplas dulu. Kalau tidak, tidak kuat lengketnya. Betul kan? Nah, lem itu kalau hanya tidak dibuang debu-debunya, tidak dibuang pasir-pasir yang lengket, kuat lengketnya, tidak kuat persatuannya. Makanya memang harus kadang-kadang harus di, apa istilahnya, diamplas dulu. Kadang-kadang pakai ditarah dulu, ya, ditarah tuh, ditarah. Apa namanya? Dihaluskan dulu, kemudian baru pasang lemnya. Karena itu sifat dakwah itu. Makanya la ilaha illallah, apa maknanya? Buang dulu ketergantungan, buang dulu ketakjuban kepada Tuhan-Tuhan, berhala-berhala. Ketergantungan itu baru kita illallah, kepada Allah tabaraka taala. Ibarat nanam sawit langsung ditanam di hutan itu. Enggak kan? Harus dibersihkan lahan dulu. Apa namanya itu? Staking namanya. Ya Masya Allah, punya sawit nampaknya itu. Bawa dong, ikut dong. Kau muslim. Kemudian disuburkan dulu. Dihilangkan. Jangankan ibadah. Ilalang pun harus dihilangkan. Gitu? Habis itu baru dipilih bibit yang bagus. Juga tidak sembarang bibit. Apa bibit yang bagus? Ah, tahu, memang punya, memang. Iya, tahu dia, Masya Allah. Jazakallah, barakallahu fi malika wa ahlika. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita tahu, makanya berikan ilmu yang sahih. Setelah bersihkan, lalu diberikan yang tidak sahih juga, kacau juga. Jadi bersihkan lahan, tanam, cibili bibit yang sahih. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang dakwah itu siap-siap, ya siap dengan segala kemungkinan. Ada yang Allah mudahkan, alhamdulillah. Tapi pada umumnya Nabi dan Rasul itu di awal dakwahnya tidak ada kecuali memilah, ya. Kecuali akan ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, siapa yang? Imam Syafi'i sendiri juga begitu kok. Ma min ahadin minna illa walau mubhibbun wa mubghid. Tak satu pun kita kecuali ada yang mencintai dan ada yang membenci. Wa illam yakun min dhalika budd, kalau seandainya tak ada jalan untuk membuat orang semua senang, ya, maka tetaplah faltakun ala ma ahli taatillah, kalau gitu ikutlah orang yang taat pada Allah. Apa yang taat pada Allah? Mengikut wahyu. Nah, bukan ikut keinginan masyarakat. Masyarakat yang dirahmati Allah SWT, walaupun kalau masalah duniawi, ya kita perhatikan keinginan masyarakat itu, jelas itu. Tapi kalau masalah agama, tidak. Masalah agama itu adalah yang diinginkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun priorisasi perlu diperhatikan, menjaga momen yang pas juga perlu diperhatikan. Itu jelas, itu masuk dalam teknis dakwah lagi.
Tapi bukan maknanya adalah demi supaya tidak dimusuhi sehingga yang hak dikaburkan, yang batil dinaikkan, seolah-olah ada unsur kebenaran di dalamnya. Sedangkan yang benar dikaburkan seolah-olah ada unsur kebatilan di dalamnya. Atau gara-gara sang pembawa kebenaran itu tidak menyenangkan sehingga kebenaran itu ditolak habis-habisan. Allah musta'an. Maka Nabi kata, Allah ingatkan, ya Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik, wa ya Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, wa illam taf'al fama balagta risalatah. Kalau kau tak sampaikan, sama dengan tidak menyampaikan risalah. Kemudian Allah tenteramkan Nabi dengan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang akan menjagamu dari manusia. Sejak itu Nabi tidak lagi dijaga, karena sudah Allah sendiri yang jaga. Ada jaminan dari Allah tabaraka taala. Jadi tidak perlu pakai security lagi. Ya, awak terpaksa pakai. Kalau kita kan tidak ada maksumnya, tidak ada ini. Tapi kalau seandainya seorang da'i itu, alhamdulillah, selama dia karena Allah tabaraka taala, dia tidak perlu risau. Tidak perlu risau. Hati-hati boleh risau dah. Tak boleh beda, hati-hati dengan risau. Kalau risau, tidak ada yang bisa dibuat. Kalau hati-hati, banyak yang bisa dibuat. Masyal kiram dirahmati Allah. Sampai sinilah dulu ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan Nabi SAW mengikuti apa yang diwahyukan. Kalau tidak, berarti tak menyampaikan risalah. Soal orang tidak suka, orang memusuhi, orang menentang, orang memfitnah, itu memang sudah konsekuensi jihad dakwah. Dakwah itu kan jihad itu. Dakwah itu termasuk jihad. Nah, konsekuensi dakwah, karena memang dakwah itu memisah antara yang hak dengan yang batil. Dakwah itu menjelaskan bahwa ini yang hak, ini yang batil. Bukan mengaburkan. Dan dakwah itu insya Allah memberi petunjuk, bukan menunjuk ya. Yang penting antum sampai petunjuk, jangan hanya sekedar nunjuk. Tidak penting antum tidak nunjuk, itu tidak penting bagi antum. Bagi kita memberikan petunjuk. Nah, karena bisa saja orang itu masuk Islamnya 2, 3, 4, sampai 100 kali mana kita. Tapi makanya perlu seorang dai itu perlu kesabaran ekstra. Ya, dihina jangan dibalas dengan mencaci. Ya, diprovokasi jangan dengan dibalas dengan persekusi. Kesabaran itu sangat penting. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kalau tidak sabar, jangan jadi dai lah dulu. Ya, cukup ngajar-ngajar aja dulu. Dakwah itu berat. Kau tak akan sanggup. Kaum muslimin, berat sekali. Jadi kalau da'i itu memang, makanya anak Allah dihiasi Allah dengan sifat-sifat yang sangat lengkap. Lunak, gitu? Santun, murah senyum, pemaaf, pandai nahan marah. Gitu? Tidak ada keinginan duniawinya, apa namanya, dia lebih berdua akhirat. Tapi kalau kita masih merasa kalau tak dihormati, ini kok cuma saya dakwah atau tidak diterima dan sebagainya, maka kayaknya kita belum punya sifat-sifat dan karakteristik seorang dai. Dai itu memang siap untuk ya dengan segala hal, ya tidak ada manisnya. Ya, kalau untuk yang manis semua siap loh. Kalau sekali cakap orang ngangguk-ngangguk itu siap semua kita. Tapi ketika orang luar mulai ngangguknya ngangguk bahasa basi itu bahkan dah tersinggung di sini, saya tidak ngaji lagi di Masjid Zaid. Apa sebab orang tu ngangguk tapi isi itu apa-apa katanya. Kalau sudah mulai gitu, antum tak akan tahan. Berat memang. Semoga Allah SWT ringankan segala yang berat itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan mengikut Nabi SAW. Katakan berat memang tapi bisa. Jangan katakan bisa tapi berat. Karena bisa tapi berat itu pesimis, tapi berat tapi bisa itu optimis. Insya Allah berat memang. Siapa bilang tidak berat? Nabi bilang seperti gembara malah. Tapi insya Allah kita bisa. Apalagi dengan bersama. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.